Anda akan mudah terbujuk. Sekali lagi, yang tenang, yang tenang. Anda mau naik bis yang bagaimana, semua harus bersikap tenang. Jangan mudah mengikuti bujukan atau rayuan daripada kru, kecuali memang Anda sudah memilih itu. Anda sekali lagi perlu tenang ketika mau memilih atau menaiki bis yang Anda pilih. Jangan sampai Anda terpengaruh oleh omongan calo atau mungkin kru bis yang kadang-kadang.